Menyapa dengar belajar mendengar. Kalau tak, nanti suami lebih selesa berbual dengan orang lain daripada isteri, ataupun isteri lebih suka berkongsi di Facebook daripada cakap dengan suami. Itu bahaya dia. Belajar mendengar. Kemudian tip tadi, ini cabaran yang lost, ini cabaran yang kedua. Yang kedua sekufu tadi, sekufu ni nak cerita sekufu lepas kahwin. Dan sebelum kahwin, kena jaga. Yang keduanya, dalam mak sekufu, ini cabaran kedua ni. Dalam mak sekufu, macam mana nak sekufu tu biar lepas kahwin pada sekufu. Yang keduanya, kena faham. Orang bercakap dengan hasrat. Tidak ada manusia yang bercakap tanpa hasrat. Kita kena faham apa hasrat suami, apa hasrat isteri ketika bercakap. Sambut hasrat itu. Sebagai contoh, seorang anak kecil, dia tunjuk kat kita luka dia. Makcik, jatuh makcik, luka makcik. Dia bercakap pasal luka dia. Hasrat dia apa? Hasrat dia minta simpati. Itu hasrat. Okey. Jenis makcik pertama. Terluka kan? Itulah kau degil sana. Kau panjat lagi tinggi. Jenis makcik kedua. Itulah degil. Tambah. Hengel. Jenis makcik ketiga. Luka. Tak apa. Sikit je ni. Nanti makcik cik ubat. Dan kali yang manjat-manjat lagi. Okey. Makcik pertama, makcik kedua, makcik ketiga. Mana sedap dia dengar? Makcik ketiga. Sebab apa? Sebab hasrat. Orang bercakap dengan hasrat. Tidak ada manusia bercakap tanpa hasrat. Kecuali dia menigau. Tak ada hasrat. Orang bercakap dengan hasrat. Contoh, dari kita faham lagi. Seorang suami balik dekat rumah. Dia cakap kat kita. Tadi abang jumpa menteri. Apa hasrat dia? Hasrat dia untuk dikagumi. Itu hasrat dia. Jenis isteri pertama. Jenis isteri pertama. Abang. Jumpa menteri pun nak jakun dia. Jenis isteri kedua. Jenis isteri kedua. Alah bang, jumpa menteri. Siapa-siapa boleh jumpa menteri. Jenis isteri ketiga. Abang jumpa menteri bang ya? Dia cakap apa kat abang tadi? Oh mesti best berbual dengan dia bang ya? Jenis isteri pertama, jenis isteri kedua, jenis isteri ketiga. Mana sedap dia dengar? Isteri? Isteri keempat? Tak masuk dalam kepala kita ni. Jenis isteri ketiga. Sebab apa? Memahami hasrat. Ini sekufu. Cabaran kedua. Sebab itu, kalau siapa-siapa bercakap, tengok hasrat apa dia bercakap. Kalau isteri bercakap hasrat nak meluah perasaan, jangan jawab. Dengarkan aja. Abang ni. Biarkan. Dengar. Sejam pun dengarkan. Sebab dia nak keluar perasaan dia. Jawabkan. Yelah. Ulang perkataan ujung. Yelah. Abang macam tu. Memang abang macam tu. Lepas sejam. Isteri dah penat. Meluah perasaan. Dah sejam kan dah lapang. Lepas sejam. Habislah. Bila kita pergi makan tom yum. Penat dah dia mau. Nak keluar perasaan. Keluar perasaan, dengarkan dia. Jangan jawab pun. Yang jadi bergantung, tak dapat hasrat tu. Sekufu. Kena jaga sekufu. Tak dapat hasrat, awak pening kepala. Tak usah cerita lah. Makin membuku. Nanti jurang sekufu tu makin jauh. Sebab manusia bercakap dengan hasrat. Takdir manusia bercakap tanpa hasrat. Biasa dengar tak? Kalau orang-orang yang mungkin orang besar-besar ni, dia bercakap, awak tak kenal ke siapa saya? Jawapan dia bukan, kenal, mana tak kenal. Ajib bin kan daripada Sungai Boya, contohnya kan. Mama Jidin, orang nama Jidin kan. Dia bukan jawapan tu, awak tak
minta maaf, minta maaf, minta. Saya tersilap. Kan hasratnya apa? Kau ini kenapa tak hormat aku? Dia hasratnya ingin dihormati. Manusia bercakap dengan hasrat. Mana-mana manusia. Hah? Awak tak dengar apa cakap saya? Suami cakap pada isteri. Maksudnya apa? Awak hormat kasih kat saya. Jangan jawab. Awak tak dengar cakap saya? Siapa tak dengar? Siapa tak dengar? Dia tak dengar saya second hand. Ha? Ha? Jadi bergaduh. Kadang-kadang perkataan itu nak manja-manja. Perkataan nak manja. Hasrat nak manja-manja. Jangan kita jawab dengan benda yang memedihkan hati. Bang, bang. Saya sakit gigi lah, bang. Kan nak manja. Isteri kan nak manja dengan suami. Bang, bang. Saya sakit gigi lah, bang. Ha, tu nak derhaka dengan suami. Derhaka dengan suami. Padang muka. Kenapa perlu jawab macam tu? Dia kan nak manja-manja. Suami balik daripada masjid. Nak manja-manja. Tahu. Isteri masak. Assalamualaikum. Masak tak? Masak. Balik cepat. Dengan mencekik je. Kenapa perlu jawab macam tu? Hasrat. Ha, ini hasrat. Ha, so, kita memahami, belajar cara mendengar, belajar memahami hasrat, satu perkara penting dalam menjaga sekufu dalam rumah tangga. Sekufu, kan? Sekufu maknanya keserasian ataupun kesetaraan dalam rumah tangga. Muslimin dan muslimat dan beranak dan masyarakat. Okey. Yang ketiga. Cabaran, eh? Cabaran membina keluarga. Yang ketiga, dalam bahasa Arabnya dipanggil mazmumah. Mazmumah ni kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita. Dan kelemahan diri kita ni tak sama. Kelemahan diri kita tak sama. Kak, ibu, kita kena kenal mazmumah suami. Kadang-kadang ada yang kita dah nampak, kadang-kadang ada yang belum nampak. Bang, ayah-ayah saya sekalian, kena kenal mazmumah isteri. Kadang-kadang ada yang dah nampak, kadang-kadang ada yang belum nampak. Ada orang kadang-kadang mazmumahnya perempuan. Kelemahan dia perempuan. Dia tak boleh tengok perempuan dahi licin. Dia jadi pening kepala. Itulah ke IQ Ustaz. Saya kahwin 20 tahun Ustaz. 24 kali suami saya buat hal ada girlfriend Ustaz. 20 tahun kahwin, 24 kali ada hal. Maknanya setahun tu bukan ada 2 kali lah ya. Paling mana setahun 2 kali. Memang masumah dia macam tu. Jadi kalau masumah macam tu, isteri kena tahu. Kena bersolek. Kena cantik-cantik. Walau macam mana cantik Ustaz, anak dah 5 ni. Ha, boleh. Apa tak boleh pula? Minta peruntukan suami, beli makeup cantik-cantik sikit, pakai baju yang bagus-bagus sikit, dan orang masuk rumah suami macam tu. Ini suami balik, dah lah pakai bajunya lusuh, bau bawang pula tu. Dah lah bau bawang, terbalik lah tu pakai. Macam mana? Berhias sikit, berhias tu suami tak salah kan tu. Sebab masuk rumah suami kita macam tu. Kita tahu, ini kita pening kepala, aduh, suami aku ada girlfriend, kerja-kerja. Tapi kita tak menghias diri kita. Kalau jenis suami suka perempuan yang cakap lembut-lembut, kita kena tutup suara kita cakap baik-baik. Ini dia suka orang panggil dia abang dengan intonasi yang bagus. Kita panggil, orang lain panggil, bang. Dekat rumah, abang. Beli ikan. Wah, macam tentera dah. Macam mana? Mas Umar kena kenal. Apa kelemahan suami aku? Apa nak tackle? Macam mana nak tackle? Kalau Mas Umar perempuan, kena bias. Kita ni kena bias. Kena cantik sikit. Kalau memang kita jenis, memang boleh nak jaga body, jaga untuk suami. Tak ada masalah. Berpahala. Kalau mazmumah isteri jenis panas barang, ada kan isteri jenis panas barang kan? Jenis panas barang. Kita tahu macam tu, kita kena tahulah doa-doa untuk melembutkan hati isteri. Selawat, kan? Kemudian janganlah cocok-cocok isteri. Ini cerita saya nak kahwin lagi aja. Kahwinnya tak juga, kan? Kita kahwin lagi. Buka orang lelaki kalau cerita
kahwin lagi itu normal ya. Normal, jangan marah-marah, itu normal. Saya satu hari di Mekah. Kan di Mekah, di Madinah, Madinah kat Madinah. Kalau makan dia biasa ya. Kalau makan tu kita kan biasa di Mekah Madinah kan, kita boleh bayangkan ya, di hotel tu kan makan. Jadi lepas makan dia mesti berbual-bual lah. Ada satu orang pak cik umurnya dekat 70 tahun, kata tongkat ni. Gigi dalam kata tongkat. Setiap kali lalu dekat saya akan sapa dia. Macam makan pak cik. Kenyang dah. Jalan night lift. Nanti petang minum waktu minum petang. Cik, macam sila minum cik. Bagus sudah. Sekarang apa tu? Satu hari itu topik perbualan tu kahwin lagi. Macam mana topik keluar kahwin lagi? Pak cik tu dah sampai lift. Boleh patah balik dengan tongkat dia. Betul tu. Pak cik tu 20 tahun. Itu kan orang lelaki macam tu lah. Dia kecil hati lagi. Ha, kenali mazmumah. Ada kadang-kadang suami jenis suka bau-bauan. Ha? So kita jangan masam-masam. Jangan masam-masam dengan suami. Dia suka bau-bauan. Jangan masam-masam dengan suami. Itu kita kena tahu apa kelemahan suami kita. Ha? So jadi kalau kita tahu dia panggil mazmumah, mazmumah ni kelemahan diri kita, kita boleh bersedia untuk itu. Ha? Hari ini kalau kita pergi ke kawasan yang sangat sejuk, kita lagi Mekah, katakan bulan 12, bulan 12 sejuk. Kita tahu, oh, di sana sekarang tengah sejuk. Kan kita bersedia bawa baju sejuk, bawa stokin, bawa sarung tangan, sebab tahu sana sejuk. Kalau kita tahu kelemahan suami kita macam tu, kan kita bersedia. Yang masalah dia, orang buat tak tahu saja pada kelemahan suami atau kelemahan isteri. Dia buat tak tahu saja. Ha, ini dalam Quran Allah sebut, Allah kata, ada dua benda. Dua benda kena kenal sampai mati. Sampai mati kena kenal. Yang pertamanya adalah suami isteri. Yang keduanya antara bangsa-bangsa. Allah sebut, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu, yang pertama ya, kami jadikan kamu lelaki dan wanita, yakni suami isteri. Yang keduanya, dan juga bangsa-bangsa serta kabilah-kabilah. Tujuannya, lita'arafu, untuk kamu kenal. Suami isteri sampai akhir hayat kena kenal. Jangan kita ingat kita kahwin 20 tahun dengan suami kita, kita kenal dia kan? Mungkin banyak benda kita tak kenal lagi sebenarnya. Orang berubah. Manusia ni berubah. Dulu harga sawit rendah. Kan? Dia punya taste pun rendah lah. Harga sawit dah tinggi. Maka berubah taste tu. Manusia berubah. Kena kenal. Yang kedua bangsa-bangsa. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni multiracial. Maknanya bangsa Cina, bangsa India, kan? Bangsa-bangsa Sin, bangsa lain kan. Kena kenal. Ha, jangan kita ingat, oh kita dah duduk dengan orang Cina, orang India dah bertahun-tahun, dah kenal lah tak? Allah sebut dalam Quran, dua benda ni kena kenal sampai mati. Lita'arafu. Suami isteri, yang kedua bangsa-bangsa. Sebab dia perubahan-perubahan yang kita tak tahu. Yang selalu kita perlu belajar daripada hari ke hari. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang keempat. Cabaran yang keempat.